Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Badan Kerjasama Antar Daerah atau BKAD Kunci Bersama bekerjasama dengan PT LAPI Institut Teknologi Bandung menyusun master plan pengembangan wilayah kunci bersama di ruang rapat PT LAPI ITB Jalan Ganesa Kota Bandung Kamis sore. Wilayah kunci bersama terdiri dari 9 daerah di perbatasan antara Timur Jawa Barat dan Barat Jawa Tengah. Guna mempercepat akselerasi kemajuan wilayah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Brebes, Kota Banjar, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Pangandaran, Badan Kerjasama Antar Daerah atau BKAD Kunci Bersama menjalin kerjasama menyusun Master Plan Pengembangan Wilayah Kunci Bersama dengan PT LAPI Institut Teknologi Bandung di ruang rapat PT LAPI ITB Jalan Ganesa Kota Bandung Kamis sore. BKAD Kunci Bersama sudah berdiri selama 7 tahun dengan tujuan mengakomodasi percepatan pembangunan 9 daerah perbatasan antara wilayah timur Provinsi Jawa Barat dan wilayah barat Provinsi Jawa Tengah. Ketua BKAD Kunci Bersama, Aang Hamid Suganda menegaskan, melalui Badan Kerjasama Antar Daerah Kunci Bersama, wilayah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah dapat melaju setara dengan daerah-daerah lainnya di pusat provinsi. Dengan begitu, tidak akan ada ketimpangan pertumbuhan antara daerah pusat, provinsi, dengan daerah-daerah perbatasan tersebut. Alhamdulillah, kerjasama antar daerah di perbatasan ini, ya ini merupakan model yang tentunya tadi sudah disampaikan, ini yang pertama, dan berjalan dengan baik, diikuti oleh 9 daerah, 7 kabupaten dan 2 kota. Kunci bersama itu adalah kepanjangan dari Kuningan, Cirebon, Cilacap, Ciamis, ya, Brebes, Banjar, dan terakhir Majalengka. Dan juga si bungsu dari Pangandaran. Nah, tentunya kerjasama antar daerah ini untuk bisa meningkatkan ya hubungan yang lebih harmonis antar tiap daerah dan bisa bekerja sama untuk membangun daerahnya ya dari mulai tingkat dari apa pusat maupun provinsi dan juga daerah ini sama-sama untuk bisa meningkatkan pembangunannya supaya daerah perbatasan itu jangan sampai daerah yang tertinggal. Sementara itu, pimpinan LAPI ITB Sugeng Raharjo mengapresiasi langkah BKAD Kunci Bersama. Kerjasama ini tentu akan sangat bermanfaat, terutama bagi pembangunan daerah-daerah di wilayah kunci bersama. Jadi dengan bekerja sama ini diharapkan ada sinergi, ada take and give, masih bahasa Inggris, sehingga dengan demikian upaya yang dilakukan oleh masing-masing daerah itu menjadi optimum. Artinya hasil yang dicapai itu menguntungkan untuk semuanya, bukan dalam artian untuk kepentingan sendiri. Diharapkan kerjasama antara BKAD Kunci Bersama dengan LAPI ITB dapat mempercepat laju pertumbuhan pembangunan di kawasan kunci bersama dan mengikis ketimpangan pembangunan antara perbatasan dengan wilayah pusat provinsi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.